Ini akan menuju ke destinasi kedua. Kita semua sudah pada lapar. Kita akan makan di bakmi Jawa ala Jogja. Ini katanya sih paling enak di seputaran Gading Serpong dan sudah pernah didatangi oleh Next Carlos. Siapa? Next Carlos. Jadi kita akan coba bakmi Jogja. Tempatnya sih di daerah belakangnya Gading Serpong gitu, di daerah Kelapa 2. Oke, kita coba ke sana. Lapar kan kita. Anak-anak sudah jajan. Udah sampai di daerahnya. Jalan banget ya kesininya. Cuma kayak nanti dibawa pulang aja. Kamu mau apa? Apa? Kamu apa? Magelangan ya? Iya, di masak. Frame jajan apa? Sama aku. Beli-beli tiga aja lah, saya pot ini gede. Oh iya? Ini udah sampai, tapi katanya pasang belum buka. Nanti mau sini katanya. Iya, ini bungkus aja. Bungkus aja deh. Kita tunggu di mobil aja. Ada kulit. Pasang tiga aja ya. Masih aja. Bener-bener ya? Apa ya? Bener-bener tuh. Asalnya yang nungguin, nungguin bapaknya dasar, nunggu di sana. Demi istri pingin magelangan. Hirut nek ini ngomongnya magelangan. Sekalian beli apa tadi, es campur sama tongseng kambing. Sama tongseng kambing tetangganya ada, kalau tetangganya jual tongseng kambing, kalau depannya tadi ada orang jual itu nas apa es campur gitu. Kita nggak makan di sini soalnya kelihatannya tempatnya kok biar nggak pakai masker nih sampai rumah di mikro, tapi kelihatannya enak deh soalnya pakai itu ya apa namanya arang. Arang terus rame, jadi mau kesana penting jam setengah lima ini. Iya, setengah limaan biar gak terlalu banyak, biar gak terlalu banyak antri, soalnya tadi sudah lumayan antri. Kita sih nomor satu.